Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kegiatan saya di minggu pertama yaitu fokus simbat merah 6 yang terjadi itu Pak simbat konwar ekom di fokus simbat merah pada sama 5 Pak kurang satu karena cuma bilang sama gemilang sebenarnya sudah ada Pak cuma masih ada kajiannya. Untuk sel saya dari target 3739 masuk 89% dan masih kurang 10%. Mudah-mudahan untuk minggu kedepannya sampai mungkin Pak saya bisa maksimalkan semua. Untuk nisnya dari target 39 baru masuk 26%. Kalau yang untuk OT-nya ini 27 saja di atasnya Pak karena masih ada yang terkendala dengan BG dengan pembayaran Pak. Jadi mungkin minggu-minggu ini saya bisa maksimalkan semua. Itu baru 47%. Tapi untuk fundamental ada target 10 saya biasa 5 6 itu saya masih kekurangan 4 outlet per hari Pak. Jadi mungkin saya biasanya di misi itu Pak karena kan dia di cabang semua. Jadi saya tunggu semua clear pembayaran baru bisa di kan orderannya Pak. Sedangkan untuk item dari target 12 itu 14,1 karena ini yang membantu itu Pak yang 06 12 01 plus. Tapi untuk retur mudah-mudahan saya sudah pakai DCU Pak, saya sudah sampai di gudangnya cek semua sampai di grup murah manjat sampai di belakang di di gudangnya juga saya maksimalkan semua Pak. Mudah-mudahan Pak saya bisa maintain semua untuk di returnya Pak, baik duty sama DC sama yang di ini Pak yang 4 kam yang lokal karena biasanya terselip-selip di atas di DC Pak. Jadi mungkin minggu-minggu ini saya kerja kerasnya di situ Pak. Untuk kegiatan saya di minggu kedua, apa? Merah ya? Ya Pak. Tujuh Pak, kurang satu. Ya. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuh ya, Samsul. Ya Pak. Ya, remininya di minggu ini. Ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kegiatan saya di minggu pertama, Pak. Itu foto singkat merah dapatnya 12 Pak. Wah, plus buat turun. Untuk target saya di SA 243, pencapaian saya baru di 54 juta di angka 22%. Untuk nisnya target 1,1 dan pencapaian saya baru di 0,6 57%. Untuk target OT 221 saya di 75 Pak untuk minggu pertama 33%. Untuk EC di target 19 percobaan saya baru di 12 Pak karena lebih banyak ya. Di kiri tanggal itu cuma 8 outlet. Untuk item target 4,0 percobaan saya di 2,2 Pak. Untuk kreditur outlet Pak di 0,88.
posisinya returnnya 0,39. Soalnya saya akan maksimalkan ini, Pak. Ya. Untuk komitmen saya di minggu kedua tetap simpan biar, Pak. 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti komitmen saya di minggu satu, Pak. Terima kasih buat merah itu. Saya komitmen 12, Pak. Untuk target SA saya 369, untuk pencapaian saya 102. 102 juta di angka 28%. Kalau untuk NISPA target 21 juta pencapaian saya 2,8 di angka 14%. Tidak luar biasa. Nanti saya maksimalkan karena videonya lupa. Dia masih menunggu konfirmasi. Silakan Pak. Kita tunggu. Untuk target OT. Nah, ini target OT 238 pencapaian saya 74 di angka 32%. Ya, untuk E4 target 19 pencapaian saya baru di angka 13 karena kemarin ada beberapa item satu plus ada 900 sama 400 lalu sebenarnya ya. Juga pernah kosong ya. Serta saya maksimalkan di untuk target item ya. 4,0 pencapaian saya baru di angka 3,4 minus 0,6 di untuk retur nah 1,2% karena kemarin prima bukan karena dia tidak mau kalau saya mau basing ini retur rusak prima yang di depan blok. Oh, barangnya sudah expired. Iya. 2 kali 800. Oh, apa ini? Baru berapa? Baru berapa? Baru berapa? Baru berapa? Baru berapa? Baru berapa? Untuk komitmen saya di minggu kedua tetap memaksimalkan simbater 12 per minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Terima kasih